jam 7.44 ya, lagi di stasiun Gambir. Hari ini mau naik argo tambahan ke Kutoarjo. Jadwal berangkatnya jam 9.50 dan ini saya dapat tiketnya harganya Rp210.000 saja. Suasana Gambir pagi ini ramai banget ini kayaknya penumpang Argo Dwi Pangga, Taksaka, Argo Cirebon, Argo Parahyangan, sama apalagi lagi nggak apal jadwalnya juga saya sekarang. Nah tadi saya habis cetak tiket langsung masuk boarding. Nanti keretanya masuk disiapin di jalur 3. Siap-siap dulu aja, masuk dulu. Wah, asli ini rame banget stasiun Gambir pagi ini. Ini jalur 3 Argo Dwi Pangga mau berangkat, sama ada penumpang Taksaka sama Argo Cirebon. Ya, keretanya udah masuk di jalur 3. Ini lokomotifnya CC20337. Di sebelahnya ada kereta Argo Cirebon berangkat jam 9.40. Saya naik di eksekutif 8, dapat K18604. Ini rombakan Inka 2008, kaca lebar. Penumpangnya full seat ini 80%. Diberikan keselamatan sampai tujuan.
Selamat menikmati perjalanan sehat, aman dan nyaman bersama PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih. Pelanggan yang terhormat, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Sebagai wujud komitmen KAI terhadap keselamatan pelanggan, kami akan menyampaikan beberapa aspek keselamatan selama dalam perjalanan. Sebelumnya, kami informasikan bahwa perjalanan kereta api ini bebas dari segala jenis asap rokok serta penggunaan obat-obatan terlarang. Pelanggan dilarang membawa barang-barang yang berbahaya sesuai RID atau Regulation Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail, seperti gas, cairan, atau bahan kimia berbahaya lain yang mudah terbakar. Terdapat beberapa fasilitas yang dapat Anda gunakan pada perjalanan kereta ini. Kereta ini dilengkapi dengan bagasi yang berada di atas kursi Anda. Kami mohon untuk berhati-hati saat menyimpan barang di bagasi dan menempatkan barang Anda pada posisi yang aman. Setiap kursi tersedia stop kontak yang dapat digunakan untuk mengisi daya seperti smartphone, tablet, atau laptop. Toilet berada di bagian depan atau belakang kereta. Kotak P3K berada di kereta magang. Jika membutuhkan obat pertolongan pertama, silakan hubungi petugas kami. Jika kereta Anda mengalami keadaan darurat, jangan panik. Segera laporkan keadaan dengan mengupaya kami untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Apabila menemukan bahaya yang bukan kedaruratan, mohon untuk menyampaikan melalui Safety Railway Information atau SRI pada nomor 08211555 7272 atau 08112121900.
Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cirebon, jam berapa ini? Jam 1 kurang 3 menit. Tadi ngodong banget, diodongin aku Cirebon tadi. Ini 4 menit lagi berangkat.
Ini silangan sama argo tambahan arah baliknya nih. Ini dari Solo ke Jakarta pakai stainless steelnya jok. Ini habis ini single track dari Linggapura sampai Bumiayu, jembatannya masih dibenerin, dibangun ulang. Thank you.
jam 3 lewat seperempat udah sampai stasiun Purwokerto. 1,5 jam lagi kira-kira nanti sampai di Kutoarjo. Ini suara pembangkitnya berisik banget, tapi nggak masuk ke kabin, di kabin senyap banget. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Kroid, Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang ada yang tertinggal atau tertukar. Demi keselamatan Anda. Dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah mengikuti. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Stasiun.
Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kutoarjo. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Alhamdulillah nih udah sampai di Kutoarjo. Nyampe-nyampe langsung hujan deras banget. Sekarang jam berapa nih? Jam 16.45. Awal 2 menit dari jadwal. Jadwal seharusnya tadi 16.47. Lumayan lah, sekitar 7 jam kurang Jakarta ke Kutoarjo sekarang. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video perjalanan saya berikutnya.